Ayah? Iya. Ayah yang melihat TV atau TV yang melihat ayah? Kamu seperti tidak tahu. TV di rumah kita ini perlu dipanaskan sebelum keluar gambar. TV kita kan rosak, ayah. Tidak. Iya, suka hati ayah lah. Kamu mau ke mana? Saya mau sekolah, ayah. Saya pergi dulu, ayah. Norosi. Iya, ayah. Ke sini. Ada apa, ayah? Ayah mau kamu meneruskan perjuangan ayah kembali. Perjuangan apa itu, ayah? Pada suatu ketika masa dahulu, ayah. Aduh, sakitnya. Ah, my hand, lekat pocket. That's why people call Daddy Police Pocket 12. Wow, Daddy. Really nice name, Daddy. Yeah. I like it, Daddy. Oleh kerana sebab itu, ayah digelar Pok Mak Minyak Hitam. Wow, indah sekali nama itu, ayah. Daddy, want your revenge? Okay, Daddy. I will revenge for you, Daddy. Okay, good, my son. Ya, sudah. Kamu tunggu apa lagi, Rosi? Ya, ayah. Sekarang juga harus pergi membalas dendam demi ayah. Lepas tu kena kita? Siti dia ayah aku tak di rumah, dia kebawa aku, nak ipik mula lagi dengan ayah mah. Sama macam daddy aku. Daddy mu sama kau? Okey. Lepas tu kena kita? Tak ada ngitang lah tu. Lepas tu? Tak apa, kita lumba gagalak dah. Lumba gagalak? Aku berani mari. Jom. Panggil awak-awak kita. They say you're my gold, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. Even though you stopped me dead when I was passing by, well, now I beg to see you then just one more time. Ooh, I'll see you, see you, see you every time. Allah! Oh, bro. Rosie telah disama di polis, saya. Kerana tidak punya lesen. Oh my god. Selepas itu, adakah kamu menang? I haven't started yet, Daddy. But police came, Daddy. Oh my god. Ayah? Ya. Kenapa semasa membawa ayah tidak menutup pintu? Memang begitu perangai ayah. Ada-ada aja ayah ini. Demi meneruskan perjuangan ayah, ayah akan membayar samanmu itu. Eh, Rosie. Jom aku dah bagi. Ini yang aku dah. Kenapa? Aku dah tahu. Eh, jap. Macam sama dengan aku. Aku tak. Kan sama. Cik tak bawa. Kamu tolong baca. Dia tulis sini ke bapa Mosi lesen memandu sepenuh cuti sekolah. Boleh. Special offer lesen kereta ke bawah sini RM987. Kereta tak je baca lah, kita naik motor je pun. Motor, harga lesen motor B2 ikabar RM250. Murah, bang. Tuasa weh. Tegi osi, molek tegi osi. Tegi kena bang nak buat. Muter baca mana tempat dia tu? Tempat dia ikabar sini, Institut Memandu Kembar Teguh Sendirian Berhad dekat Jerangnya Dungu Terganu. Dekat dah tu. Mana tu? Dekat Jerang, apa yang mana kita kena buat? Sebab tengok promosi KG kau, lama kau mah.
tu si. Esok kita buat subuh-subuh lagi. Alang-alang tengok mama sini. Gaudang yang mahal. Payah dah kita nak ambil peluang ni. Betul dah. Esok aku tujuh, aku pergi jemput mu. Dah ayo, kita jumpa dia ni esok. Aku takut mu lipat je. Biasa mu mari lewat homo. Ada aku ke. Lipat ni aku tukar kedai lipat aku. Mana makan aku dah boleh bekan-bekan aku gerang. Panggil. Katok juga. Panggil. Oi. Hei, dengar letih-letih bawa motor eh. Pedosa. Rosi. Macam mana ni? Layak ke mana? Ayuh musuh lain. Ayuh aku macam biasa lah. Bagi-bagi buta ni. Kodoh, nombor. Tiga nombor ni. Tiga nombor dah pada kedua. Mu daftar dah? Aku daftar dah. Si nak daftar tu ada 2-5 kosong kan? 2-5 kosong. Betul? IC. Aku duduk pada. Kata-kata sini je. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hei, Cik! Rokok batang dah. Kita dah risau kok. Mu ni kecil ni umur berapa yang mu ni? Yang kecil sangat ni. Mu tak ada nak buat lesen sini. Umur dia kena 16 tahun. Mu tak cukup umur dia. Mu buka tengok sunat lagi. Mu ni mesti ada 6 tau. Sepetnya gini, yang misalnya. Tahu tak lalak ke tak lalak? Mak ada okok ya. Oh, suka ke aku? Masa ni kelakor lah lagi. Tak apa. Lambat cikgu ni ke agak aku. Kau katok sungguh lagi lambat. Si, masa cikgu sini sama macam cikgu sekolah. So dari sekolah aku tahu laki buang. Kalau comel apa aku takut buduh. Kalau buang aku semangat awak ai. Aku semangat juga. Tu bukan datang pendek tadi. Mai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pelajar sini kak? Ha. Okey, saya nak kenalkan diri saya. Nama saya Cikgu Yasin. Lebih dikenali sebagai Cikgu Yasin Lalak. Okey. Boleh panggil saya Cikgu Lalak. Mukamu Cikgu. Cikgu Yasin je panggil saya. Okey, dah. Boleh ikut saya sekarang. Saya nak ajar awak. Okey, mari. Okey, hari ni saya nak ajar awak RPM. RPM tu adalah rutin pemeriksaan motosikal. Okey, mula-mula sekali kita buka si motor. Okey, kita cek minyak motor. Kalau tak ada minyak motor boleh jalan ke tak? Boleh, Cikgu. Ha. Okey. Lepas tu ni pak latang. Tayar, apa semua. Okey, sebelum kita menunggang, kita akan buat RSM, rutin sebelum memandu. Menunggang, Cikgu. Okey, sorry eh. Okey. Pertama sekali kita akan cek lampu depan dan lampu belakang. Lepas tu kita akan cek sini depan, kanan dan kiri. Sini belakang, kanan dan kiri juga. Okey. Okay, Cikgu. Berhenti. Bawa bawa tu gitu. Ayo saya aja gitu. Bawa biar macam jatuh, okay? Hey. Bawa tu boleh, jangan ganggu saya. Aduh, tahu dah duduk tepi lah. Bapa orang tunjuk tadi. Senok. Jalan. Ya, apa ya? Ayah. Astagfirullahaladzim. Ayah buat apa di sini, ayah? Sudah menunggu kamu lah. Oh. Bagaimana dengan ujian kamu? Alhamdulillah, ayah. Cikgu di sana amat sporting, ayah. Bagus, Rosi. Saya bersama dengan Rosa, ayah. Kawan saya. Rosa. Pati, ya. Assalamualaikum. Sudah. Aku masih belum puas hati dengan dedik kamu. Pakcik, yang lepas tu lepaslah, pakcik. Mulakan dengan hidup baru ni, pakcik. Di mana dedik kamu? Jadi saya bukan nak mari tolong tengok saya sini, pakcik. Duk habis-habis dengan tikar nombor dia tu. Belum habis-habis lagi perangai lamanya. Dah tua pun masih bodoh. Dah sudah itu, ayah. Itu kan dah lama. Nama Rosi, Ahmad Pedrosa. Ah, ya, saya Cikgu Lalak. Ni, Cikgu Lalak senyap sikit. Ni, awak. Okey, alhamdulillah, awak semua lulus, eh. Ayah, akhirnya Rosi mendapat lesen, ayah. Tahniah anakku.
Akhirnya kita dapat membalas dendam terhadap Daddy Perosa. Astagfirullah pakcik ni. Pakcik-pakcik ni sedar dah umur-umur pakcik ni berapa. Rasa pernah dah kebekalan ke akhirat? Ibarat kata, rumah kata pergi, kubur kata mari dah. Jadi, pakcik ni semolek-moleknya tunjuk contoh yang baik untuk anak-anak pakcik. Renung-renungkanlah eh pakcik eh. Saya minta diri dulu eh. Okey, terima kasih cikgu. Cantik tak ada cikgu. Oh, musuh. Saya gurau je.